Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat remawan, Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam program Humanity Update bersama saya, Rifki Zulhilmi. Seperti biasa, Humanity Update kembali hadir dengan informasi menarik seputar aksi-aksi kemanusiaan yang telah dilakukan oleh tim Aksi Cepat Tanggap baik di dalam maupun luar negeri. Kita masukin informasi yang pertama. Pandemi menyebabkan sepinya penumpang di Terminal Induk Kota Bekasi. Hal ini pun berimbas pada menurunnya pendapatan pekerja yang menggantungkan rezekinya di sana. Dalam upaya meredam dampak yang lebih parah, Humanity Food Bus turun langsung untuk mendistribusikan hidangan siap santap. Humanity Food Bus terus berkeliling untuk membagikan makanan siap saji secara gratis. Dan kali ini Humanity Food Bus meluncur ke Terminal Induk Kota Bekasi untuk menyalurkan ratusan porsi hidangan siap santap kepada supir bus yang membutuhkan. Tidak dipungkiri, pandemi COVID-19 ditambah dengan kebijakan PPKM membuat penghasilan warga tidak menentu karena sepinya penumpang di terminal. Bagi mereka, adanya bantuan di tengah penurunan pemasukan dapat meringankan beban harian. sehingga mereka tak perlu lagi mengeluarkan uang untuk makan siang. Beralih ke informasi lainnya, pandemi COVID-19 membawa dampak di berbagai sektor, terutama sektor ekonomi. Salah satu yang terdampak adalah usaha milik Pak Yuli Hartono yang terpaksa harus gulung tikar berjualan sosis, bakar, dan burger. Meskipun begitu, Pak Yuli tidak tinggal diam. Ia terus bersemangat dan bangkit hingga merintis budidaya ikan dari nol. Alhamdulillah, usahanya kini dapat berkembang berkat dukungan sahabat dermawan melalui program wakaf modal usaha. Biasa Pak, misalkan di banjiran, di longsoran gitu. Iya, eh, Untuk saat ini, saya berkegiatan berwira swasta untuk pertanian di pembesaran ikan khususnya untuk ikan lele dan ikan nila. Dulu, sebelum saya berkecimpung di pertanian khususnya di pembesaran ikan nila dan ikan lele, saya dulu berwira swasta di penjualan sosis bakar dan burger. Sebelumnya, saya e, mempunyai lapak tempat penjualan di Alun-Alun Purwokerto, dan biasa saya ikut juga event-event sekolah-sekolah atau di acara nasional kudarullah ternyata setelah berjalannya itu Allah menurunkannya yaitu pandemi nah mau nggak mau lapak saya di Allah Allah ditutup itu untuk selamanya itu kan kedua yang untuk acara terbesar acara-acara besar misalkan event seperti di sekolah atau event, event yang lain juga ditutup karena memang di, karena di pandemi itu acara-acara memang tidak diperbolehkan mengawalinya ini lumayan susah mbak karena pada saat pandemi kan kita nggak bekerja ya modal udah habis untuk perjalannya waktu untuk keluarga itu bingung ini modal dari mana untuk mengawalinya gitu kan tapi saya udah udah bilang sama saya sendiri, sendiri bahwa saya nggak mau namanya pinjaman dari bank gitu kan dari dulu saya karena saya aktif di masjid terusnya di masjid perumahan saya di ini di Rasa Teman Tama Pak Tamir, Bapak Ajib Tamami, menawarkan untuk apa jadi peserta modal wakaf ya dari ACT. Saya memberikan diri untuk mendaftar dan alhamdulillah di ACC modal pertama dulu sekitar 2 juta tuh alhamdulillah banget itu. Lah dari itu modal, sebesar 2 juta itu saya mulai dari pembuatan kolam tepal biasa dari satu mbak satu beli beli pakan beli bibit jatuh bangun mbak Ya, intinya sekarang juga Alhamdulillah tinggal pelan-pelan bertahap, -pelan, udah mulai trafiknya itu udah mulai naik, Alhamdulillah. Alhamdulillah saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada para dermawan, kepada global wakaf ACT yang telah membantu saya pribadi dan teman-temannya lain di dunia usaha ini, terutama saya di budidaya uh, uh, pembesaran ikan. Sahabat Dermawan, terima kasih telah menyaksikan Humanity Update hari ini. Jangan lupa saksikan Humanity Update selanjutnya hanya di ACT TV. Bagi sahabat Dermawan yang ingin terus membantu saudara kita di tengah pandemi, terus kirimkan ke Dermawananmu melalui indonesiadermawan.id garis miring darurat solidaritas. Saya Rifkin Hilmi pamit undur diri. Wabilai Taufiq Walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, jagalah dia siang dan malam. Ampuni semua dosa dan sayangi dia. Ya Rob, lindungi dia dari bala, karena dia bantu sembuhkan kami dari COVID. Wahai yang maha kaya, makmurkan dia sebagaimana dia kenyangkan kami di masa pandemi ini. berkahi usianya jadikan dia ahlul jannah amin sungguh hari-hari para dermawan senantiasa dikawal sejuta doa para penerima uluran kasih Anda terima kasih dermawan karenamu ACT bisa berbagi kebaikan pada sesama